secara keseluruhannya kita nampak seimbang di setiap don yang dipertani oleh PAS. Cuma cabarannya mungkin berbeza di segi geografi dan etnik kaum yang ada. Secara puratanya saya tengok ada beberapa don yang sangat potensi, sangat baik dari segi sambutan masyarakat, sambutan pengundi. Dan kita harapkan kali ini insyaAllah mudah-mudahan PAS akan berjaya untuk melahirkan anak sulung yang pertama lah insyaAllah. Ada don yang diyakini? Ada beberapa don lah. Hingga setakat ni ada 3-4 yang sangat baik lah. 3-4 yang betul-betul berpotensi lah. Cuma saya tak sebut dulu lah sebab 3-4 kursi sangat-sangat baik. Cuma boleh tambah peti mara salah satu. Salah satu peti mara. Cuma kita sebut kepada petugas bahawa 2-3 hari akhir ni dia perlu tambahkan kelajuan lah. Tambah speed kerja dan monitor pengundi pada saat-saat akhir. Tinjauan kita malam tadi, kita ada mesyuarat akhir datang kuasa induk. Ada yang di kawasan di sini dan ada yang di Bintulu. Dan kita harapkan mungkin ada beberapa gerak kerja yang akhir ni mungkin dapat kita kekalkan momentum lah. Momentum daripada awal sampai sekarang nampak sangat baik. Dan saya ucap terima kasih banyak pada jentera, petugas-petugas tempatan dan petugas-petugas luar. Nampaknya respon daripada penduduk sangat sangat positif lah hingga setakat ini. Sebenarnya kalau kita tengok isu Sarawak ni banyak, dia banyak fokus pada isu tempatan. Kadang-kadang kita pengundi silap menganggap bahawa dengan undi BN maka pembangunan akan dapat. Itu yang biasa kita turun. Dia kata kalau kita undi pemakam mungkin kita akan ketinggalan, tak ada pembangunan. Sebenarnya dalam konteks politik, bila kita boleh mengimbangi kuasa ataupun menambahkan kuasa di kalangan suara menegur pembangkang, itu dia sebenarnya sangat baik bagi pengundi. Dia sangat baik. Maknanya kalau kita boleh ada peningkatan dari segi sokongan dan ada beberapa don yang pemakam menang, kita tengok persoalan besar kenapa kawasan bandar pemakam menang. Kalau soal pembangunan, tentulah orang di bandar tidak akan undi pembangkang. Tapi sebenarnya sebaliknya, saya tengok kita masuk PAS bertanding kali ini untuk kita menjadi suara, bawa suara rakyat di kalangan check and balance daripada kerajaan yang ada.